Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masih bersama saya Setia Digunawan dan Ustaz Jaka Suara. Pada sore hari ini di segmen akhir ini kita masih membahas tentang 3 tanda nilai takwa. Bahwasanya tadi disampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah orang yang menunaikan zakat, orang yang menunaikan sedekah, orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan tanyakan kembali bagaimana orang yang senantiasa bersedekah, orang yang tidak bersedekah ini ada dua, yang bersedekah dan tidak bersedekah ini, kedua-duanya ini di mata Allah ini bagaimana? Seperti apa Ustaz? Nah, bagus sekali pemirsa yang dirahmati Allah, sehingga kita akan tahu ciri yang ketiga adalah menginfakkan. Jadi tidak ada kata yang namanya saya orang gak punya. Pasti ada orang yang lebih, ada yang kurang. Kalau untuk memberikan itu relatif. Kalau memang kita mampu untuk memberikan infak, sedekah ataupun pemberian kepada fakir miskin dan anak yatim, kita mampunya sejuta, ya sejuta. Ah, saya mah gak punya 1 juta. Ya jangan memaksakan untuk 1 juta. Saya mah bisanya 5 ribu. Silakan. Jadi ini tidak ada paksaan, tidak ada nominal. Ketika kita melaksanakan infak dan sedekah, Allah sudah siapkan pengganti yang banyak. Allah lipat gandakan itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang berbuat baik 1 kali Allah balas jadi 10. Punya duit 10 ribu dikurangi 1 berarti bukannya 9 tapi 19. 10 dikurangi 2 bukan 8 tapi 28, karena yang 2 sudah dibalas 10 oleh Allah. 10 dikurangi 3 bukan tinggal 7 tapi tinggal 37. 10 dikurangi 4 46. 10 dikurangi 5 55, karena yang 5 sudah dikalikan 10, 50 ditambah 5 sisanya 55. Itulah matematikanya Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, mana kosomalun fis sodakatin bal yazdad, tidak akan berkurang harta kita ketika kita berikan di jalan Allah. Bal yazdad, malah bertambah. Bahkan kata Nabi, as sodakatu tamnauna sab'ina nawan min ahwalil bala. Sodakoh yang kau berikan dapat mencegah bala bencana penyakit yang akan menimpamu, yang tadinya penyakit parah menjadi tidak. Jadi banyak keuntungan ketika kita tunaikan itu. Belum lagi Allah di yang lain melipat gandakan sampai 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin nabatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Wallahu wasi'un 'alim. Allah melipatgandakan hingga 700, bahkan lebih daripada itu. Sehingga di akhirat nanti ketika Anda semua yang bersedekah lupa dengan sedekahmu, Allah akan memberikan fulan, ini sedekah yang kau lakukan kau lupa ya. Ini akan menyelamatkan kamu. Subhanallah. Tetapi yang satu lagi itu tadi ya. Itu orang yang melaksanakan sedekah. Bagaimana orang yang mampu tidak bersedekah, tidak zakat, tidak infak? Lihat peristiwa di zaman Nabi Musa, Karun dihancurkan segala harta bendanya, masuk ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Sa'labah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebanyakan orang ketika punya dia semakin tidak mau untuk menginfakkan. Padahal Allah titipkan rezeki orang lain pada dirimu. Ketika itu tidak dilakukan, apa kata Allah? Hai orang-orang yang memiliki kelebihan kemudian kamu tidak berinfak, tidak bersedekah. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada orang itu siksa yang pedih. Apa yang dikabarkan? Hartamu yang tidak kau infakkan di jalan Allah, nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam kuali besar,
kemudian dimasak menjadi cairan-cairan besi panas neraka. Kemudian pemiliknya dia dibaringkan dan diguyur, dituangkan oleh yang namanya harta mereka yang ditimbun untuk dirinya sendiri. Hingga Allah mengatakan, "Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzukum ma kuntum taqnidun." Inilah hartamu yang kau timbun. Dan rasakanlah azab Allah yang sangat pedih. Masya Allah. Na'udzubillah, subhanahu'udzubillah. Pemirsa Badar TV, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang-orang yang berinfak di jalan Allah akan mendapatkan keluasan rezeki. Tentunya Allah akan mudahkan segala urusannya. Dan Allah akan lapangkan. Dan bagi orang-orang yang pelit, orang yang tidak pernah infakkan hartanya di jalan Allah, maka tadi disampaikan bahwa ajab Allah sangatlah luar biasa dan dahsyat. Dan pemirsa, kita akan dengarkan kembali kesimpulan pada sore hari ini mengenai tiga tanda nilai takwa. Silakan Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian sore hari ini di Lentera Islam, Lentera itu adalah lampu cahaya yang tadinya kita gelap. Ada lampu Lentera di Badar TV, kita jadi tahu. Itu intinya, ngaji sore hari ini di Badar TV, biar ada ilmunya. Ya. Oleh karena itu, dari awal tadi sudah dikemukakan. Begitu Allah menegaskan, memerintahkan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرُ زَادِ تَقْوَى. Bertakwalah, berbekalah. Bekal yang terbaik bukan harta. Tetapi, bekal yang terbaik adalah nilai-nilai ketakwaan. Pemirsa, nilai ketakwaan ini andai kata dimiliki oleh manusia, maka manusia itu akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat manusia yang tertinggi adalah nilai takwa, bukan harta. Harta kita tinggalkan. Bukan kekayaan, bukan pangkat dan jabatan. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya cuman karena takwanya. Jadi takwa membawa manusia ke arah derajat yang tinggi di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga kriteria yang tadi disampaikan adalah ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, percaya yakin kepada yang gaib. Yang kedua adalah orang yang mendirikan, menegakkan sholat lima waktu. Yang ketiga adalah dari harta, dari kelebihan ilmu, dari kelebihan yang lain yang dimiliki oleh orang itu, mereka berinfak, bersedekah kepada yang membutuhkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga kriteria itu adalah menjadi cermin dan tanda untuk orang yang memiliki nilai-nilai ketakwaan. Semoga kita semua memiliki nilai-nilai ketakwaan yang terdapat di dalam cirinya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 tersebut. Baik, pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan mendapatkan ilmu manfaat, tentunya dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya saya Setiadi Gunawan dan Kyai Jaka Suara undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tentunya kami tutup dengan mengucapkan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.